Sahabatku, di mana saja berada, pagi hari ini saya akan merebus, yaitu daun serai ya. Ini sudah mendidih, langsung saja saya masukkan daun serai ini kita rebus. Tujuan saya untuk menanggulangi yaitu tanaman saya yang masih kecil dimakan ulat. Ini masih dalam percobaan ya. Langsung kita masukkan dulu ya. Jegur. Oke, enggak saya bundeli, enggak saya ikat-ikat ya. Kita masukkan daun serainya. Waduh. Dengan apa ini? Kita besarkan apinya. Kita besarkan. Cara memasukkan di handsetnya juga mau masuk ya. Wah sayang no. Aduh sebentar ya sahabatku, kita tak mencari tusuk untuk memasukkan ini. Nah ini saja. Tidak saya ikat sih, seharusnya diikat biar bisa masuk ya. Nah ini saya mencoba, yaitu daun sirih saya rebus untuk apakah bisa untuk menanggulangi hama yaitu ulat. Kemarin saya lihat itu ada ulat bulu yang memakan daun terong maupun daun apa itu koro ya, maka akan saya coba saya gunakan daun sirih kok daun sirih daun serai sebagai apa ya, insektisida atau apa itu ya, kalau obat-obat kimia ini. Maka karena saya tidak menggunakan obat kimia, saya selalu mencoba-coba ya. Nanti hasilnya kalau memang bisa akan saya rekomendasikan kepada sahabat semuanya. Nah sudah mendidih, biarkan dulu, nanti airnya kita semprotkan ke tanaman cabai yang barusan kita tanam. Biasanya paling suka itu mulai daun 3, 2, 3 ya. Tapi kalau sudah daunnya mulai banyak ya, masih ada ya, ulat besar pernah juga masih ya, tapi kan nggak mati gitu loh. Kalau daunnya masih nanti kita siramkan atau kita semprotkan bisa. Nah, mudah-mudahan percobaan ini bisa berhasil. Nanti kalau memang berhasil, akan saya buatkan video dan saya rekomendasikan kepada sahabatku tani semuanya. Oke sahabatku, sekian dulu. Terima kasih, sampai ketemu nanti. Matur suwun.